Assalamualaikum sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin membuat opor telur teman-teman. Bagi kalian yang ingin tahu resep dan caranya, ikutin videonya ya hingga selesai. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan tombol loncengnya sehingga kalianlah yang pertama tahu ketika ada video baru-baru saya. Kita lihat bahan apa saja yang sudah saya siapkan. Di sini ada telur yang sudah direbus, lalu kita goreng. Di sini ada minyak goreng, bawang yang sudah kita goreng, gula putih, garam, kaldu bubuk, dan salsa. Dan di sini ada daun salam, daun jeruk, satu batang serai, merica bubuk, santan kelapa, ketumbar, jahe, sedikit lengkuas, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Dan ini semua bahan yang harus diulek. Sekarang kita ulek semua bahan-bahan ya. Sampai lembut ya guys. Ini udah lumayan lembut nih. Nah, ini udah lembut. Ayo kita lanjut ke cara memasaknya ya. Mama, kita nyalakan dulu kompornya ya. Lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita ulek. Jangan lupa serainya digeprek dulu ya. Thank you.
bumbunya matang dan harum ya. Lalu kita masukkan sasa secukupnya, garam secukupnya, gula putih secukupnya, dan penyedap rasa secukupnya aja ya. Dan jangan lupa kita pakai merica bubuk. Terakhir kita masukkan telurnya karena bumbunya udah matang, santannya udah matang, baru kita masukkan telurnya. Ini kayaknya udah matang nih. Kita matikan komponennya ya langsung ya. Kita tuangkan. Ini opornya udah jadi ya. Dan jangan lupa taburin bawang goreng biar rasanya lebih enak. Silahkan mencoba ya.